Halo guys, jumpa lagi bersama saya guys, Anton Huang di channel Kaila Diskus, satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi guys. Ya, nah kali ini saya akan cerita tentang bibit penyakit penyebab di diskus. Ya, itu. Saya ingat tahun lalu saya diminta temen, kok ayo kok bikin channel yang khusus membahas tentang penyakit diskus. Ya, tapi tahun lalu saya belum mau guys membahas khusus tentang penyakit. Kenapa? Karena saya waktu itu belum tahu banyak tentang penyakit diskus guys. Saya cuma tahu berdasarkan pengalaman aja ya, sedangkan pengalaman di tahun lalu itu saya belum banyak guys. Jadi saya nggak mau membuat atau membahas apabila saya belum paham benar guys ya. Saya nggak mau video yang saya buat itu video asal-asalan guys. Saya mau video yang saya buat itu benar-benar bermanfaat ya, tapi tetap ini sharing dari saya guys. Saya masih belum apa-apa, saya masih belajar banyak guys ya, masih perlu belajar banyak guys. Oke, nah penyakit pada diskus itu disebabkan oleh ada 3 menurut saya guys ya, bibit penyakitnya, yaitu bakteri, jamur, dan parasit guys ya. Masing-masing dari bakteri, jamur, dan parasit ini punya karakter yang berbeda-beda guys ya, seperti itu. Otomatis penanganannya pun berbeda-beda juga guys ya, itu. Namun pada dasarnya saya sering kelompokkan bakteri dan jamur itu ada kemiripan guys, tapi kalau parasit beda total guys ya. Namanya aja parasit guys, ingat dulu waktu sekolah, itu si temen itu dia orangnya parasit lu. Nah, parasit itu suka nempel guys ya, nempel mengisap sari makanan guys. Nah sama guys, penyakit pada diskus bila kena parasit itu jauh lebih repot daripada bakteri dan jamur, tapi ini menurut saya lo guys ya. Nah bakteri, jamur, dan parasit itu rata-rata mempunyai sifat menular guys ya, mempunyai sifat menular, tapi ada yang nggak menular ya, ada yang nggak menular, tapi rata-rata menular guys, menular cepat sekali ya. Kenapa? Karena menularnya lewat media air guys, tempat tinggalnya diskus ya, seperti itu. Nama-nama penyakitnya seperti velvet, fin rot ya. Ini nama-nama penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit ya, apakah itu bakteri, jamur, dan parasit nanti saya kelompok-kelompokkan lagi ya. Tapi secara umum ya, nama-nama penyakit itu fin rot, velvet, terus lagi gill fluke ya, itu, dan banyak lagi ya, tapi saya nggak begitu hafal semua, saya mesti buka catatan juga. Nah untuk menanganin bakteri dan jamur yang perlu kita lakukan itu kita harus membangkai alat bantu yang namanya heater guys. Kenapa? Karena bakteri dan jamur itu bisa dihambat pertumbuhannya dengan heater ya. Settinglah heater di suhu 30-32. Kenapa saya nyebutnya seperti itu guys? Lebih bagus suhunya 32 guys ya, tapi takutnya heaternya ada heater yang mungkin kurang bagus, ketika kita setting 32 heaternya bocor, dia naik jadi 34, ikan diskus kita itu bisa kerbus guys ya. Jadi tergantung heater, makanya saya nyebutnya settingnya 30-32 ya. Tergantung heater yang guys miliki ya. Kalau heaternya guys rasa bagus, settingnya 32 ya. Atau sudah setting 32 dipantau, takut-takut nanti suhunya naik, tahu-tahu heaternya kurang bagus, suhunya naik, ikannya kerebus. Saya pernah mengalami seperti itu guys ya. Waktu itu saya pakai heater yang bukan dari logam tapi dari kaca. Saya setting 32, tahu-tahu heaternya bocor, dan akhirnya ikan saya kerebus semua burayaknya guys. Itu ya, itu. Jadi kalau penyebabnya bakteri dan jamur, saran saya bantu dengan heater ya. Kenapa? Karena suhu panas itu menghambat perkembangan bakteri dan jamur guys ya. Tapi sebaliknya, bila kena parasit guys, bila kena parasit itu, ada beberapa buku yang menyarankan tidak pakai heater guys. Kenapa? Karena heater suhu panas ini bisa menyebabkan telur parasit itu berkembang dengan lebih cepat ya, menetas lebih cepat. Jadi sifat parasit tadi dia berkembang biak dengan bertelur ya, bertelurnya biasanya di dasar akuarium guys ya, itu. Nah
Dengan suhu yang makin panas ataupun makin hangat, telur parasit ini akan lebih cepat menetas dibandingkan suhu yang dingin. Misalkan saja suhu 25, ya ini suhu yang termasuk suhu dingin, itu telur parasit bisa menetas dalam waktu 3 hari. Tapi ketika suhu 32, telur parasit bisa menetas dalam ukuran mungkin 1-2 jam. Ya. Sehingga ketika menetas, otomatis parasitnya jauh lebih banyak dan mungkin ini bisa menyerang ikan yang kondisinya lemah dan mempunyai efek yang jauh lebih berbahaya. Ya. Seperti itu guys. Ya. Tapi ada juga buku yang menyarankan suhunya tinggi nggak apa-apa, yang penting pengobatannya dikencengin ya. Nah itu kembali lagi ke orang masing-masing guys. Kalau saya melihat kondisi ikan saya juga ya, apakah ikannya punya daya tahan tubuh yang kuat atau enggak ya, itu saya sendiri yang tahu dengan melihat kondisi ikannya ya. Tergantung kondisi ikan guys, ketika kena penyakit apakah udah stadium berapa gitu loh maksud saya ya, seperti itu. Nah kalau yang parasit itu biasanya yang menyerang ikan diskus ini kategorinya penyakit yang namanya gill fluke ataupun skin fluke ya. Itu parasit yang menyerang bagian insang dan bagian kulit. Insang itu disebut gill fluke. Kalau kulit skin fluke ya, seperti itu. Nah, kalau udah kena penyakit parasit ini repot guys ya. Itu nggak cukup satu kali treatment, itu bisa satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, bisa sampai berbulan ya, seperti itu. Kenapa? Karena obat itu hanya bisa membunuh parasitnya atau melepaskan parasit agar tidak menempel dari tubuh si ikan itu. Tapi telur parasit tadi itu tidak bisa ditembus oleh obat ya, sehingga ketika telurnya menetas akan timbullah parasit baru seperti itu guys. Nah, untuk mengatasi yang kena serangan parasit ya, itu sering-seringlah lakukan water change ya. Tapi water change perlu diperhatikan lagi guys ya, jangan sampai water change-nya mengakibatkan ikan itu jadi shock pH ataupun iritasi air ya. Jadi pastikan ketika water change airnya itu air yang sudah disiapkan untuk parameter yang cocok dengan ikan diskus ya, ataupun kalau saran saya water change maksimal 50% ya. Tapi ini pendapat pribadi saya ya, ada orang yang water change sampai 90%. Cuma kalau saran saya untuk mencegah ikan kaget air cukup 50% paling banyak ya. Itu water change, atau kalau kadang saya nyebutnya sifon. Sifon lah bagian dasar akuarium, seluruh dasar akuarium ya, sesering mungkin kalau kena penyakit yang oleh parasit tadi. Kenapa? Karena di dasar itulah banyak telur-telurnya parasit guys ya. Dan kalau kena parasit, kita nggak cukup dengan kasih obat yang mengatasi parasit saja, guys. Kenapa? Karena parasit ini sifatnya menempel di tubuh ikan diskus, ya. Kalau secara mikroskopis, ya, itu tampilan cacing, ya, kita nyebutnya sejenis cacing, beberapa buku nyebutnya cacing, ya. Itu dia memasangkan kaitnya. Jadi bayangin kait, kayak pancing lah, kait itu nempel di tubuh ikan diskus. Artinya apa? Ikan diskus itu bisa berpotensi mengalami luka. Nah, repotnya kalau udah luka, baik kulit ataupun insang, ini menjadi sasaran serangan daripada bakteri ataupun jamur. Jadi bisa borongan alias komplikasi. Nah, ini kenapa kalau serangan parasit bisa bikin kita lebih repot, guys. Karena nggak coba kita atasin penyakit parasitnya, ya, tapi juga akibat dari bakteri dan jamur. Seperti itu, ya. Tapi kalau sekarang guys mungkin nggak perlu cemas lagi, nggak perlu repot. Diskus Care mengeluarkan produk khusus untuk mengatasi serangan parasit ini dan juga mengatasi serangan bakteri dan jamur ya. Ada produk-produk Diskus Care. Kalau di jenis produk yang mengatasi parasit ini, baik itu skin fluke ataupun gill fluke menyerang insang, yaitu ada produk yang namanya anti sesak nafas guys ya. Saya kasih nama produknya mudah, anti sesak nafas ya. Itu kenapa? Karena ciri-ciri ikan yang kena parasit ini nafasnya megap-megap ya, dia mencari sumber oksigen ataupun ya kita sebut aerator ya, mencari gelembung oksigen, dia megap-megap dan biasanya sering di permukaan ikannya ya, dan bergeraknya pun sering nabrak-nabrak. Nah itu ciri-ciri ikan yang kena parasit, tapi nanti akan kupas khusus untuk tentang penyakit-penyakit ini secara garis besarnya dulu guys ya.
Gitu. Jadi kalau kena parasit itu biasanya kita harus mengatasi juga efek samping ataupun komplikasinya yang mengarah ke serangan bakteri dan jamur. Seperti itu guys. Ya. Nah, sekian materi saya hari ini. Materi, emangnya saya ngajar. Maklum, saya dulunya juga guru les privat ya. Tapi di sini saya nggak mengajarin guys. Saya sharing pengalaman aja ya. Sekian cerita saya hari ini. Sampai jumpa di channel Kayla Diskus di video-video berikutnya ya. Itu, stay tune terus. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa guys. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe di bawah komentar.